Kegiatan rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Haji Aslim SH. Berbagai unsur pemerintahan turut hadir untuk mendengarkan pidato Presiden yang merupakan kegiatan rutin tahunan. Saudara Tasana Juga Tani Kota Tasikmalaya yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tasikmalaya yang kami hormati, Saudara Sejarah, para asisten, para staf ahli, para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, para camat dan para lurah sekota Tasikmalaya yang kami hormati, Saudara Pimpinan Instansi Vertikal Perguruan Tinggi dan Perbankan yang kami hormati, para pinisepuh, tokoh perjuangan, tokoh agama, ulama, tokoh masyarakat, para ketua partai politik, ormas dan pers yang kami hormati, Ibu Ketua PKK, Ibu Ketua Damba Wanita Persatuan Kota Tasikmalaya, dan Ibu Ikatan Keluarga Besar yang kami hormati, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan ridho-Nya alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk hadir dan bersilaturahmi pada rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dengan diucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin undangan yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka pada setiap tahunnya seluruh warga negara Indonesia mempunyai agenda tetap, yaitu mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari ini, Senin, tanggal 16 Agustus 2021, dalam rapat paripurna ini, kita bersama-sama akan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin undangan yang berbahagia, untuk pelaksanaan rapat paripurna hari ini, acara selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara. Seluruh anggota rapat nampak serius untuk memaknai pesan-pesan yang disampaikan Presiden. Salah satunya seperti keharusan semua pihak untuk beralih ke zaman digitalisasi. Karena pandemi menuntut semua pihak selain berinovasi juga melek teknologi. Begitu pula dalam pelaksanaan rapat paripurna, dilaksanakan dengan protokol kesehatan namun melibatkan banyak orang yang turut menyaksikan secara virtual. Thank you.
Kegiatan ditutup oleh pimpinan sidang Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim SH dan dilanjutkan dengan ramah tamah. Seluruh pihak bertekad untuk terus bersinergi agar menang melawan pandemi dan maksimal dalam pemulihan ekonomi. Seluruh arahan Presiden akan menjadi semangat semua pihak untuk terus bekerja maksimal.